Geng, Sisi Baby bakal ngenalin situs game online tergacor dan terpercaya pastinya Hanya di Backwin 188 Yuk join sama aku, caranya gampang banget Tinggal kalian transfer pakai rekening bank kalian yang sudah support Dan juga kita sudah support e-wallet juga ya geng Seperti GoPay, OVO, dan Dana Dan kita juga lagi ada event menarik Untuk bonus new membernya kita ada 100% depositnya gengs Yuk kapan lagi? Yuk kita langsung daftar aja. Linknya ada di pin komentar di bawah ini. Jarang main, sekalinya tampil. Eden Hazard bukannya cetak gol malah patahkan kaki lawan. Eden Hazard jarang-jarang dimainkan Real Madrid dalam waktu yang lama tapi sekalinya tampil bukannya mencetak gol malah bikin patah kaki lawan. Bek Kadis Carlos Acapo terpaksa meninggalkan lapangan di menit ke-75 saat timnya bentrok dengan Real Madrid akibat cedera gara-gara mendapatkan tekel keras dari Eden Hazard. Tekel berbahaya Hazard dengan kaki terangkat tinggi menjatuhkan Acapo. Wasit Antonio Matelahos hanya memberi bintang Belgia itu kartu kuning alih-alih kartu merah. Acapo sangat marah dengan keputusan yang diambil wasit. Selepas pertandingan dia mengungkapkan unek-uneknya atas kepemimpinan wasit di pertandingan itu melalui media sosial. Akapo menyertakan gambar x-ray dalam unggahannya sembari mengeluhkan cedera yang baru saja dialaminya gara-gara hantaman yang dilakukan Hazard. "Terima kasih kepada kalian yang perhatian saya mengalami patah metatarsal yang kedua dan ketiga," kata Akapo setelah hasil imbang 1-1 kontra Los Blancos. "Sekarang saatnya pemulihan dan habis-habisan akhir pekan depan," jelasnya. Perihal pelanggaran keras yang dibuat Hazard pada anak didiknya pelatih Kadis Sergio Gonzalez turut angkat suara. Menurutnya cara-cara seperti itu tidak layak dilakukan oleh pemain sekelas ex superstar Chelsea itu. Akapo mengalami cedera parah. Itu adalah tackle buruk, tegasnya menyayangkan sikap Hazard. Saya tidak tahu apakah itu harusnya kartu merah atau bukan, tambahnya. Kylian Mbappe fix gabung Real Madrid. Pengumuman tinggal menghitung hari. Kylian Mbappe dilaporkan sepakat bergabung dengan Real Madrid. Bomber PSG itu kini tinggal menunggu hari saja sebelum pengumuman resmi dari Los Blancos. Mbappe bisa dikatakan salah satu pemain paling penting di skuad PSG saat ini. Dalam lima tahun terakhir ia produktif mencetak banyak gol dan asis bagi tim ibu kota Prancis tersebut. Mbappe sendiri kontraknya habis di musim panas ini. Sejauh ini ada banyak rumor yang beredar mengenai masa depan sang striker. Marka melaporkan bahwa Mbappe fix akan pindah dari PSG. Ia dilaporkan akan menjadi bagian dari Real Madrid di musim depan. Menurut laporan itu Real Madrid berhasil memastikan untuk mengamankan jasa Mbappe di musim depan. Sejak beberapa bulan terakhir mereka intens berkomunikasi dengan agen Mbappe. Usaha mereka itu berbuah manis karena Mbappe sudah sepakat pindah ke Real Madrid. Ia dikabarkan menyepakati kontrak berdurasi 5 tahun di Real Madrid. Transfer ini dilaporkan akan segera diumumkan dalam waktu dekat ini. Menurut laporan itu, transfer ini akan diresmikan paling cepat di awal pekan depan. Mbappe dilaporkan masih ingin fokus bermain di PSG. Jadi ia akan menghormati timnya itu dengan mengumumkan kepindahannya di akhir musim 2021/22 ini. Jadi paling cepat Mbappe bakal diumumkan sebagai pemain Real Madrid di pekan depan. Menurut laporan itu, Mbappe membuat sebuah pengorbanan untuk bergabung dengan Real Madrid. Ia menolak tawaran gaji yang sangat tinggi dari PSG untuk tetap bertahan di Park des Princes. Chelsea rupanya naksir gelandang Real Madrid. Casemiro, raksasa Premier League Chelsea dikabarkan tengah memonitor gelandang milik Real Madrid Casemiro. Gelandang asal Brasil itu sudah satu dekade lebih mengabdi pada Madrid. Casemiro pun sudah membantu El Real memenangi sejumlah gelar juara di level domestik dan Eropa. Sekarang ia masih terikat kontrak dengan Madrid sampai musim panas 2025. Namun masa depannya di Santiago Bernabéu sempat dipertanyakan. Pasalnya, Madrid dikabarkan ingin meremajakan skuadnya, termasuk di area lini tengah. Casemiro pun disebut bisa di Lego Real Madrid, namun ternyata ada hal lain yang membuat masa depannya di Real Madrid tidak menentu. Kabarnya, Casemiro ingin kenaikan gaji, namun keinginannya mungkin akan sulit terpenuhi, mengingat kondisi keuangan Madrid belum stabil. Di tengah masih belum menentunya kabar Casemiro, ada gosip yang menyebut ia diincar Chelsea. Berita ini disampaikan oleh Mirror. Laporan itu menyebut Chelsea kini terus memonitor perkembangan Casemiro di Madrid. Laporan tersebut juga menyebut pelatih The Blues Thomas Tuchel ingin merombak komposisi pemainnya di lini tengah. Kompetisi pemain di lini tengah Chelsea musim depan memang kemungkinan berubah. Ada Conor Gallagher yang akan balik tapi di sisi lain ada kemungkinan N'Golo Kanté dan Jorginho angkat kaki dari Stamford Bridge. Sebelumnya, Casemiro juga sempat dikaitkan dengan klub kaya raya dari Prancis PSG. Akan tetapi, transfernya tak akan terjadi selama ada Mauricio Pochettino. Transfer itu kemungkinan akan terjadi jika Zinedine Zidane menangani PSG. Zidane memang santer disebut akan menggantikan Pochettino. Real Madrid segera ikat Kylian Mbappe dalam kontrak 5 tahun. Kylian Mbappe berjanji untuk segera mengumumkan masa depannya dalam waktu dekat dengan Real Madrid, dikabarkan bakal mengikatnya dalam kontrak berdurasi 5 tahun. Hal itu disampaikan oleh Mbappe sendiri ketika menghadiri malam pesta Persatuan Pesepak Bola Profesional Prancis (UNFP) pada hari Minggu malam kemarin waktu setempat. Menurut klaim dari markas sang striker berusia 23 tahun telah mengunjungi Madrid pada pekan lalu dan telah jelas bahwa kesepakatan telah tercapai pada hari Senin dan Selasa pekan lalu. Direktur Umum Real Madrid Jose Angel Sanchez yang turun tangan dalam negosiasi. Dia menjadikan transfer Kylian Mbappe sebagai prioritas klub untuk musim panas ini. Lebih lanjut menurut markam Mbappe akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan klausul rilis bernilai fantastis. Upahnya akan lebih rendah daripada yang diterimanya daripada yang ditawarkan oleh PSG sebelumnya, namun sang pemain telah membuat keputusan untuk menyeberang ke Santiago Bernabeu. Paris Saint-Germain selaku klub pemiliknya pada saat ini selalu bersikeras untuk bisa memperpanjang kontrak Mbappe dan berulang kali berusaha menjauhkan sang pemain dari Madrid. Masa depan sang penyerang tim nasional Prancis telah menjadi pergunjingan selama beberapa waktu terakhir karena kontraknya bersama PSG akan segera habis pada musim panas tahun ini. Bape selalu dikaitkan dengan Real Madrid yang bahkan rela untuk menggelontorkan penawaran senilai 200 juta euro pada musim panas tahun lalu ketika kontraknya tinggal menyisakan setahun lagi.